malam minggu guys, kita jalan-jalan nyari minuman. Kita nyari minuman. Kita di Bekasi nih guys, di Candrabaga. Kita mau nyari minuman, barangkali di sana ada yang enak. Kita ke sana ya. Oke. Okay. Ada juru foto. Ada banyak masa di sini. Ada seluruh tim jadi poter sangat spesial, avocado, Toblerone, ini yang enak yang rasa mananya, Mbak? Oh, yang enak rasa coklat, sama rasa buah. Coklat. Buah ada apa aja tuh? Buahnya banyak. Oh iya nih banyak. Ini semua 10.000 ya rata ya? Iya, soalnya pakai Yakult 12. Yakult 12. Coba yang mana ya? Satu mango squash sama yang coklat nih. Coklat. Sama yang mango squash ya. Mango squash. Nah teman-teman, kita coba lihat ya. Bagaimana cara membuat. Nah, ternyata udah dibungkusin teman-teman, dia tinggal apa namanya, ngarutin bahannya. Di sini kedengeran ramai banget ya teman-teman, karena di sini kan memang berada di pinggir jalan persis, jadi kelihatan kalau teman-teman dekat sini pasti melihat ini toko Chili Potter. Dia posisinya di sebelah kiri kalau dari Candrabaga, dari pertigaan yang belok kanan. Kita lurus lagi 50 meteran kan. Pelan-pelan aja di situ, nanti ketemu deh Chili Potter ini. Kalau untuk nama jalannya sih saya kurang tahu pasti, tapi yang jelas ketika kita lewat gerbang Candrabaga, kita masuk aja sekitar 200 meteran kan ada belokan ke kanan tuh. Kita jangan ke kanan, tapi kita lurus saja sekitar 50 meteran. Nah, di sebelah kiri nanti pelan-pelan nanti bakal ketemu deh toko Chili Potter ini. Bagi teman-teman yang kebetulan ke Bekasi atau ke Candrabaga atau ke Marakas, bisa mampir di sini. Cobain deh minuman Chili Potter ini. Pasti ketagihan. Oke teman-teman, sepertinya minuman pesanan saya sebentar lagi selesai. Kita tunggu ya, bentar lagi. Sudah gak sabar nih gue, pengen nyoba. Jadi berapa kak semua kak? 20. Terima kasih. Enggak. Ayo, terima kasih. Saya cobain ya. Wah.
buat teman-teman semuanya. Jadi water enak sih. Ini tempatnya di Jalan Wonosobo Permai, tempatnya di Plaza Candrabaga. Ada pertigaan belok kanan, kita lurus saja kurang lebih 150 meteran lah. Jadi dia ada di sebelah kiri. Bagi teman-teman yang di Bekasi, silakan datang ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.